Anyar menggerakkan rekannya di sana. Apa yang mampu? Kusiasu melakukan serangan dari bawah Kamla, yaitu Pelong. Guys, sengit amat. Dan mulai cemas kali ini Kamla satu yaitu Arya. Baik juga Bule masih gagal mencetak gol di sore hari ini. Dan nampaknya itu dan juga Pelo ini di sini mental akan berbicara. Keberuntungan pun akan kepada siapa akan berpihak. Konsensus sudah mengambil ancang-ancang di sana. Satu lagi satu dengan Pelo. Thank you.
apakah mampu menyelesaikan tugasnya melihat Yuda Mustanggawang itu sudah bersiap-siap mulai tendang dari kedua tim kedua official dan seluruh supporter tentunya tertuju kepada Farid dan juga Putra Ayu Salazar kali ini masuk menyebar dan menang
Bapak Caron sedang menembak tim dari Timau. Tentu Metro sudah menanti di sana. Ada hari Jumat, hari Timau. Dan informasikan bahwa di hari Timau akan terjadi kejutan diri.